Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi HP Poco M3 5G Pro. Nah, seperti ini HP-nya ya. Yang hidup mati atau restart terus gitu. Begitu mentok di muncul balik lagi dihidup lagi tanpa kita pencet tombol apapun secara otomatis seperti itu restart terus. Nah, gimana solusinya? Jadi solusi yang pertama, kalian harus lepas dulu baterai dari HP ini ya. Nah, kebetulan saya sudah melepas baterainya ini. Jadi semalam saya lepas baterainya. Dan kalau kalian misalkan mau mengganti fuse-nya di sini, silakan ganti aja fuse-nya. Nah, ini ada titik satu di sini, kalian bisa lihat ya. Nah, ini diganti aja yang banyak ini ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya spare part-nya ya, kalian jumper aja pakai kabel ya. Jadi antar titik kalian jumper seperti itu. Jadi tinggal milih kalian jumper atau kalian ganti ini ganti. Nah, nanti setelah selesai kalian tutup lagi seperti semula. Nah, ini baterai bisa digunakan. Atau kalian ribet nih, nggak mau seperti itu, ya tinggal beli baterai original yang baru aja. Kalian bisa beli di Shopee. Nah, nanti link deskripsinya saya cantumkan di video ini ya, untuk pembelian baterai baru dari HP Poco M3 Pro, nah 5G itu kalian bisa beli. Nah, kalau misalnya masalah baterai tidak bisa teratasi, kalau udah jumper nggak bisa, atau kalian beli baterai baru tetap hidup mati seperti itu, nah solusi berikutnya yaitu kalian beli ini, namanya flexible on off. Oke. Jadi kalian ganti aja flexible on off di HP Xiaomi Poco M3 Pro tersebut ya, ganti. Nah, nanti setelah ganti mudah-mudahan bisa. Itu ya, jadi langkah kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau baterai udah diganti nggak mau, dan ini juga udah ganti tetap hidup mati terus, ya kalian panasin aja mesin pertama MMC dari ini HP Poco M3 Pro ini, panasin aja pakai blower, tapi jangan terlalu panas ya. Nah, setelah dipanasin seperti itu ya, mudah-mudahan hidup kembali mesinnya. Nah, ini udah saya ganti baterainya seperti ini. Nah, ini normal kembali HP-nya. Nah, ini HP udah 1 tahun saya beli ya, dan ternyata baru kerusakan sekarang untuk baterainya ini. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau ribet, ya beli aja baterai yang baru seperti itu. Oke, itu aja informasi dari saya. Semoga tutorial bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini. Jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.